sudah pulang? sudah terima kasih selamat pulang cepat hmm, pulang biasa biasa? Hmm. capek? Hmm. Hai. guys apalah video kita ya teman-teman Ketemu lagi ya sama Endra Story Ah uh, Hari ini sayang saya hello Halo. Halo apa kabar, apa kabar? <laughs> Halo apa kabar Halo apa kabar Semoga baik-baik saja Semoga baik-baik saja Semuanya Semua, huh? Semuanya Semuanya Amin Amin Oh <laughs> uh, apa ya Aku make video apa ya Video apa ya hari ini ya <sukil> <laughs> huh? Nothing. Apa Nothing. Tidak ada Tidak ada, <laughs> gak ada video kita teman-teman Apalah kontenku ya Di sore hari ini Di hari ini ya teman-teman Guys nggak ada video kita Untuk kali ini teman-teman apa aku baru pulang lembur aku guys jam 5 ini udah mendung lagi kan itu ha kalau sebelah sini udah mulai tapi kalau sebelah sini udah hitam dia ya, teman-teman nanti kalau aku pergi ngonten hujan pula ya kan <laughs> ah apalah video kita ya guys ah oh ini teman-teman kalau di Jepang di kota kecil ataupun di desa kalau di kota-kota besar mungkin udah nggak ada ya, tapi nggak tahulah. lah. Kalau udah jam 5 ada toa untuk nyuruh anak-anak pulang teman-teman dari tempat taman bermain. Karena udah jam 5 sore, karena nggak ada lagi yang jaga. udah kalian dengar kan teman-teman itulah dia sound dari balai kota untuk nyuruh anak-anak pulang bermain karena sudah jam 5 ih ada istriku <laughs> pulang kau naik kau ke atas katanya sini sini apa sini kau katanya ah masih mikir bikin video aku sini sini di kamar ini aja kau bikin video katanya <laughs> sambil kau bersihkan kamar ini katanya aduh iya juga ya kan <laughs> Tapi ah gak tau lah Naiklah aku gas Nah di video kan istriku aku guys Sini aja kita Gak usah kau keluar-keluar katanya Sini aja kita di rumah Nanti hujan kehujanan kau Sakit kau <laughs> Sini aja kita Katanya istriku guys Ah iyalah ya aku Ayo. bilang <laughs> Kemana? Di bawah Hah? Cuci 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 Pakai yang Apa? cuci pakaian cuci pakaian um. <laughs> so aku apa do baik buy clean room ah? make video ne apa clean room he um. make video make video so go 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 <laughs> um. aku clean room iya yeah. go go hai onegaishimasu Disuruhnya nyaku apa membersihkan kamar guys padahal apa-nyanya ini tugasnya ya kan teman-teman setiap sore uh, tugasnya kan kalau setiap sore pulang kerja mencuci baju ya kan membersihkan kamar itu tugasnya guys setiap sore jadi karena apa kan kalau nggak ada kegiatanku bikin video, udahlah bikin video di sini aja kau katanya Di dalam kamar katanya Video apa di dalam kamar? Suka mu katanya Entah membersih-bersihkan Oh iya ya, jadi inilah aku bersih-bersihkanlah kamarku ini guys Inilah kamar kami, namanya juga Apa ya, masih numpang teman-teman tempat mertua Di lantai atas kami Apa, kamar 6 kali 4 Inilah dia suasananya guys jadi setiap sore harus dibersihkan ini teman-teman Dan ini yang tempat aku ngecokkan itu Itulah tempat kasur kami Kalau kasur kami masih kebanyakan seperti orang-orang Jepang ya guys Walaupun orang Jepang itu juga sudah banyak pakai tempat tidur Tapi masih mayoritas dia apa Tilam yang bisa disimpan guys Jadi kalau bangun tidur Tilamnya itu kasurnya itu Kasurnya dilipat baru disimpan di dalam lemari kalau mau tidur lagi ditebarkan lagi guys gitu dia kalau di di Jepang ini kebanyakan teman-teman ya seperti film-film Doraemon lah uh, ataupun film-film Jepang kalau teman-teman bisa lihat kan ya seperti itu guys kalau mau tidur uh, kasurnya diambil dari lemari ditebarkan gitu tebal kasurnya guys dan aku rasa lebih enak gitu karena hangat karena dia di bawahnya lagi ada dia penghangatnya kalau dicokkan, hangat dia teman-teman. Baru apa terpal elektrik dicokkan hangat. Itu dia di sini. Jadi enaklah kurasa guys. Nah, ini yang ku bersihkan. Jadi setiap hari harus dibersihkan teman-teman, setiap sore. Tugas istriku yang sebenarnya ini. Tapi iyalah demi demi biar ada video. Inilah dia suasana kamar kami teman-teman kecil ya guys ya nggak apa-apa lah ya teman-teman jangan kalian bully ya namanya masih keluarga kecil guys masih numpang sama mertua teman-teman jadi maklum aja lah ya cuman apa TV kecil itu ha kursi sofa satu baru meja satu jadi disinilah kami makan disinilah kami tidur disinilah kami nonton guys Ah, namanya juga lagi numpang ya kan di rumah mertua. Apa buat? Apa bikin ya kan? Nantilah, nantilah kalau udah ada uangnya kan bisa pindah ke apa namanya ke kos kosan. Tapi kos kosan juga sebesar ini ya guys. Bedanya uh, agak besar dikit lah ada tempat ruang makan. <tuh> Tapi ruang makan di atas ini pun adanya di kamar sebelah. Biasanya tempat aku merokok. <tuh> ah, ini ini alat pemanas ini teman-teman kalau mu, kalau dia musim panas biasanya kan kipas angin ini kan udah musim gugur jadi dingin <tuh> jadi udah pakai inilah ini dia apa dia pemanas kayak kipas angin muter mutar kalau kipas angin menyejukkan kalau ini memanaskan <tuh> jadi kalau orang Jepang itu nggak bakal kedinginan ke teman-teman walaupun musim apa walaupun musim dingin tetap hangat dia di dalam <tuh> termasuk juga AC AC itu ada dua jenis dia AC pemanas sama AC pendingin. Kalau sekarang ini fungsinya AC pemanas lah guys. <tuh> Itulah dia teman-teman. Jadi inilah dia. Akulah dulu yang membersihkan kamar kami ini teman-teman. <tuh> Kecil ya. Ya inilah guys. Arak maklum lah ya, teman-teman. Makanya kalau kalian bilang bang, anu uh, review lah tempatnya rumahnya apa mau ku review guys enam kali empatnya cuman <laughs> apa mau ku review orang kamar kamar kami cuman cekak gini aja kecil enam kali empat ini aja nya <laughs> ah sabar sabar lah dulu guys ya kan sabar sabar banyak banyak berdoa <laughs> biar ada rezeki <laughs> biar bisa ngerental rumah yang agak besar <laughs> oh ini istriku udah siap kopinya ih main sendiri dia ya. Dan seperti biasanya, ya inilah kalau kami setelah pulang kerja kan guys, minum kopi berdua gitu kan, minum kopi berdua, lalu bercerita bagaimana di tempat kerjaan. Ya saling cerita, saling tukar pikiran, baguskah di tempat kerjaan hari ini, apa cerita gitu, ceritaku ini, kau istriku apa ceritanya gitu ini ada yang lucu nggak? Ada, saling menceritakan lagi. Biasanya kami setelah pulang kerja, guys, setelah istriku mencuci, setelah membersihkan kamar, gitu, teman-teman. <tuh> Dan aku habis ini masak, guys. Ada juga hanya tugasku, walaupun dia uh, dia yang membersihkan ruangan kamar sama mencuci, aku nanti jam-jam tujuh -jam masak malam. <tuh> habis mandi aku masak malam, guys. Itu dia nah ini aku cerita nih tentang di kerjaanku tadi tadi ada lucu gitu tadi ada begini-begini kelakuan as, teman kerjaku gitu guys saling bercerita lah ini sharing lah sharing dan ini ada oleh-oleh dari teman apa teman kerja kalau di Jepang itu bukan bukan di tempatku aja ya di tempat kerja kerja yang lain begitu juga guys kalau di tempat kerjaku ini ada kalau ada orang baru jalan jalan bawa oleh oleh itu saling ngasih guys teman teman ah seperti ini aku baru dikasih sama teman kerjaku yang baru jalan jalan oleh oleh dikasih dua sama istrimu satu aku satu katanya <laughs> inilah aku kasih sama istriku ini nah oleh oleh dari teman kerja oh gitu Ya gitulah teman-teman. <laughs> inilah sei. Inilah inilah ruang kamar ruang kamar kami. Kami. <laughs> Ye, Ma maru, ne, maru. Maaf ya. Maaf ya. Kecil, kecil dan tidak cantik. <laughs> Maaf ya. Maaf ya kecil kecil hmm. Dan tidak cantik cantik lah <laughs> inilah suasana dari atas teman-teman bingung aku mau video apa di sore hari ini guys <laughs> dan bingung juga aku apa aku kasih judulnya ini ya apa aku kasih judul video ini <laughs> ah udahlah itu aja lah teman-teman kalaupun ada yang salah-salah pengucapan kata ataupun perilaku di dalam video ini maaf ya teman-teman maaf ya guys maaf kali ya <laughs> Next lah, besok atau lusa kita bikin video yang konten yang lebih bermanfaat lagi. Yang bermanfaat lagi. Mungkin ini nggak ada manfaatnya, guys. <laughs> Maklum aja lah, baru pulang kerja. Ya kan, lembur hari ini aku, guys. Pulangnya jam 5, jadi kalau mau keluar, mau singgah-singgah bikin vlog ataupun bikin konten, nggak sempat, teman-teman. Itu aja lah, guys. Sampai jumpa di Endra Story selanjutnya, guys, teman-teman. Bye-bye. <laughs> <laughs>